Wajah kembali sebuah umpan by 7 Boros yang gulit kali ini satu pukulan yang sangat baik kali ini 2-1 menurut sementara. Satu pasir kembali sebuah umpan jobret lagi dibuat Rian Gulit sebuah umpan diberikan dan kali ini Rian Gulit sebuah umpan diberikan jobret di QB atau resep kembali umpan diberikan jobret saja kembali umpan jobret itu loh sebuah umpan SKC ya dengan keunggulan 25-21 dan kita masuk ke set yang kedua. Mampukah para pemain daripada Andil Jaya menangkan pertandingan set yang kedua kali ini dan sekaligus menyamakan skor. Baik, kita kembali ke lapangan kali ini sementara umpan dan kali ini lagi dapat dibaca umpan kembali dilakukan dorong belakang satu pasang jajang baca kembali sebuah umpan baik 7BR kali ini satu pukulan berkecepatan 400 km per jam kembali mengguncang pertahanan daripada atau SGC kali ini 1-0 kedua sementara passing namun kali ini satu kontrol yang cukup baik dilakukan oleh para pemain dari wadah Andil Jaya kali ini atau SGC sementara di sana Aian satu passing libero yang gulit kali ini satu pukulan yang sangat baik kali ini merempon karena bujur saudara kebericak karena panon lagi satu pukulan yang sangat baik dilakukan oleh para pemain dari wadah Andil Jaya lagi kali ini 2-1 kedua sementara satu passing kembali sebuah umpan jobret lagi kali ini satu bola luar jari kali ini memang sangat luar biasa saudara-saudara luput dari bloker-bloker raksasa para pemain dari wadah Andil Jaya 2-1 kedua sementara namun serapa reja ancang-ancang lakukan sudah pasir Rian Kolek sebuah umpan diberikan baik lagi resil kembali umpan job meledak lagi dapat dibaca satu pasir Allahu Akbar. Berita sunting AA Idola Subang 12 ya yang nampaknya telah hadir di area pertandingan. Baik kita kembali ke lapangan kali ini cepat ya. Satu passing kembali umpan dilakukan dan kali ini satu pukulan lor keblok miliknya Harry kembali mengguncang pertahanan daripada Andil Jaya lagi satu poin dapatkan menjadi 3-1 kedua sementara Jarek ancang-ancang dan konsentrasi ke jam service satu passing di KBR kali ini jajang baja dorong belakang ke belakang satu passing umpan kembali dan kali ini masih dapat dibaca kembali umpan Ari BL kali ini satu penyelamatan yang cukup baik Ari BL 4-3 kedua sementara masih diselamatkan ancang-ancang di KBR kemana berdekat kali ini di sudut air lampunya kepada Sandi Evan Ebersial di sudut air lampunya kepada Mbasa Mahibu satu passing kembali umpan gas baik wajar kali ini yang baru dibaca dorong belakang satu pasang lebihan sah kembali umpan cetak meledak wow Harry satu penempatan yang cukup baik kali ini 4-1 kedua sementara masih di sana ancang-ancang dan konsentrasi kemana para rekan Ajat kali ini angkat berat tinggi-tinggi aku untuk jam service Ajat satu pas ini buat Rian Gold sebuah umpan diberikan dan kali ini satu koresi berat tumpuk kembangkan center mampu diper dimana maksimalkan lewat satu bulan RTL 5-4 kedua sementara mentari suara ancang-ancang RTL angkat berat tinggi aku untuk jam service satu pas ini kembali sebuah umpan Ajat kali ini atau Wajarek nampaknya di sana satu pukulan yang cukup baik Wajarek kembali satu pukulan dapat menjadi 5-1 perhatikan saudara di sudut arena punya daripada Rizkia Adeka Rizna Water dan juga kedai Cetin satu passing kembali umpan diberikan jabran jajang baja lagi resuh kembali sebuah umpan jajang baja lagi resuh kembali dan meledak kali ini satu pelanggaran dibuat oleh Andi Pole lagi satu pun dapatkan menjadi 6-5 kedua sementara perhatikan di sana Adang Karet sangku
kuiker yang sangat luar biasa kali ini. Lakukan sudah kembali passing, namun sayang satu pemain yang kurang sempurna ajat. Lagi satu pemain dapat yang akan menjadi 7 FIBA bagi sementara. Leading 2 angka para pemain daripada Andi Jaya. Betapa masih ada karet, lakukan sudah belum tinggi. Satu kontak main cukup baik buat Jaya kali ini. Lagi-lagi satu pemain dapat yang menjadi 6-7 bagi sementara. Andi boleh ancang-ancang dan konsentrasi kembali badakan kali ini. Disebut enak punya depan Batagor terekam. Lagi passing Rian Kulub, sebuah umpan diberikan Jabron di KBR. Luar biasa saudara-saudara, kembali terbang melayang bagaikan helikopter kali ini. Satu pukulan kembali mengguncang pertahanan dari para SKC. Sementara di sana Jocong Baji lakukan satu jump service, satu passing aja kembali sebuah umpan, dan satu resep kembali umpan diberikan Jabron Andi boleh saudara-saudara. Kembali satu pukulan yang sangat baik Andi Tole. Lagi-lagi kali ini kembali poin dapatkan untuk daripada SGC. Sementara Ayat satu passing jajang bajak, kembali umpan diberikan spike. Lagi resep ada yang biasa membantu, kembali sebuah umpan diberikan. Ada cetok di sana, satu serangan baik dibuat dari kali ini, kembali dibantu baca dan dorong belakang. Satu passing jajang, kembali umpan jabran. Ngarempan kala bujur ngabara cakala panon saudara-saudara. Satu pukulan yang sangat baik kembali lakukan oleh para pemain daripada Andi Jaya kali ini. Lagi-lagi di sana Mehmet Seter ancang-ancang dan konsentrasi, lakukan sudah passing Andi Tole, sebuah umpan jabren. Lagi kali ini mampu terbayar lunas tuntas tanpa angsuran lewat satu pukulan yang sangat luar biasa Wajarek kali ini. Lagi-lagi satu pukulan didapatkan kali menjadi 8-9 kali sementara. Masih di sana Pak Reja angkat ancang kali ini, lakukan sudah satu passing dibuat, kembali sebuah umpan jabren Arif PL, namun terhimpit oleh bloker raksasa Wajar. Kembali satu pendapatan menjadi 9 sama kedudukan sementara. Sama kuat, sama hebat, sama bermutu bagaikan Rahayu Cup 2022. Kembali ke belakang, lakukan sudah passing di KBR, kembali umpan di KBR. Kembali satu pukulan yang sangat baik di KBR. Lagi satu pendapatan menjadi 10-9 kedudukan sementara. Baik kali ini Wajar kali ini kembali di pukul yang baik kali ini jabran di KBR. Cerdik saudara-saudara, satu perempatan yang cukup luar biasa dilakukan oleh di KBR. 11-9 kira-kira sementara. Perhatikan di sana cetok ancang-ancang dan konsentrasi, lakukan sudah passing Nopiansa, kembali sebuah umpan dan Wajar, namun terhimpit oleh bloker-bloker raksasa para pemain daripada Andi Jaya. Melalui satu bloker saudara Adang Karet. Lagi-lagi kali 12-9 kedudukan sementara. Ancang-ancang konsentrasi, satu kontrol yang cukup baik Harry kali ini. Lagi-lagi satu poin didapatkan menjadi 10-12. Masih di sana Jarek Soak ancang-ancang dan konsentrasi, angkat bola tinggi-tinggi lakukan satu jam service, satu passing jajang, kembali sebuah umpan dan down. Lagi dapat baca dan gobron. Sayang sekali kali ini satu pukulan melesat keluar lapangan, sehingga semua kembali satu poin didapatkan menjadi 13. Kalau sebelum masih di sana satu passing, kembali umpan diberikan jabran Andi Tole. Lagi resum, kembali umpan Adang Karetan jajang baja, namun sayang keluar saudara. Lagi-lagi satu poin dapatkan menjadi 11-13 turun sementara. Ajak besar ancang-ancang di sudut arena punya daripada sayur oleng, angkat bola tinggi-tinggi lagi satu jam service, satu passing, kembali umpan dan jajang baja. Kali ini gak benturkan atau gak bentar karena tarang saudara. Satu pukulan roket miliknya jajang baja kembali mengguncang pertahanan daripada SGC. 14-11 kedudukan sementara. Baik, kita kembali ke lapangan. 14-11 kedudukan sementara. Tambah di sana atau RPL kembali umpan dan akhir depannya satu sentekan tangan manis yang sangat luar biasa akhirnya. Menaruh bola di area butuh kosong. Satu poin kembali dapatkan menjadi 12-14. Harry lakukan sudah satu passing Harry, kembali sebuah umpan diberikan jabren. Lagi dapat dibaca, namun sayang satu pengambilan bola kurang sempurna dibuat oleh Wajari kali ini. Kembali satu poin dapatkan menjadi 15-12 kira-kira sementara. Perhatikan di sana di sudut enak punya daripada Akbar Putra, Adang Karet satu passing, kembali sebuah umpan, namun kembali dapat dibaca umpan sejam baja dan cetok kali ini. Satu pukulan yang sangat baik cetok, lagi satu poin didapatkan menjadi 16-12 kedudukan sementara. Masih kita lihat di sana ancang-ancang lewat sang quicker handal Kermanusia, Adang Karet satu passing, kembali umpan
dari belakang kali ini. Satu penempatan yang cukup manis dilakukan oleh saudara apa Reja namanya di sana. Sehingga kembali satu poin dapatkan di 13-16. Hanya membutuhkan 3 angka saja untuk menyamakan kedudukan di set yang kedua kali ini. Kembali sana Andi Tele passing kembali umpan meledak jajang baja lagi resip. Kembali umpan 1-2-3 jebret jajang baja. Satu pukulan yang cukup baik jajang baja sehingga mampu memperendahkan pertahanan daripada SKC kali ini. 17-13 dulu sementara. Jajang baja langsung jam servis. Satu passing acet kembali sebuah umpan meledak wajar kembali. Terbang melayang bagaikan layang-layang putus dari benang saudara. Satu pukulan melesat begitu tajam sehingga terjatuh di sudut arena pertahanan daripada Andi Jaya. 14-17 kilo sementara. Pasung jajang namun sayang. Satu pengembalian bola kurang sempurna jajang kali ini. Sehingga satu poin kembali didapatkan menjadi 15-17. Aian, sang center yang sangat luar biasa kali ini. Satu pasing Rian Kulit ke Basiwa. Umpan namun kali ini. Satu penyelamatan yang kurang sempurna dibuat oleh para pemain daripada SGC. 18-15 kilo sementara. Leading 3 angka para pemain daripada Andi Jaya kali ini. Sementara di sana. Aku sudah memet sang center kali ini. Coba umpan diberikan dan jebret. Acat lagi resin. Kembali cis kali tadi. Kembali dapat baca sebuah umpan dilakukan kali ini. Satu passing kembali umpan dengan memet. Jebret di QBR lagi resin. Andi telah membantu. Satu serangan baik dibuat kembali kali ini acat. Satu pukulan yang cukup baik acat kali ini. Kembali satu poin dapatkan menjadi 18-16 atau 16-18. Tadi sama Pak Reja ancang-ancang dan konsentrasi kemana berarakan. Lakukan sudah. Kembali passing di QBR. Sebuah umpan di QBR. Lagi kali ini satu poin blok yang cukup baik wajar. Lagi satu poin didapatkan. Kita kembali ke lapangan saudara. Nampak saya 19-17 minggu sementara. Cetak kemana berakan. Satu pasir kembali juga sebuah umpan diberikan. Spak jarik soal kali ini. Satu pukulan yang cukup baik sudah jarik kali ini. Lalu satu pun didapatkan menjadi 18-19. Amat sana jarik soal kelakuan ancang-ancang anggap buat tinggal satu jam servis. Satu pasir kembali sebuah umpan jablen. Abang karet memang sangat luar biasa saudara-saudara. Kembali satu pukulan mengguncang pertahanan daripada Andung atau SGC kali ini. 28-18 menurut sementara. Adi QBR lakukan sudah. Pasing Nepiansa kembali sebuah umpan dan kali ini lagi resul. Kembali umpan jajang baja. Satu pasing kembali di dalam belakang namun kali ini satu penyelamatan kurang sempurna dibuat oleh para pemain daripada SGC dan lapangnya termau diminta oleh pasang. Baik kita kembali ke lapangan. Nampaknya penonton harap-harap cemas saudara. Di QBR kembali passing. Sebuah umpan diberikan. Jebret. Ajat lagi resip kembali umpan. Jajang baja. Lagi dan dibaca. Kembali umpan cetak meledak. Andi Tole namun sayang. Satu pukulan meleset keluar lapangan. 22-18 saudara-saudara. Leading 4 angka kali ini di depan sementara di QBR. Satu masih kembali jarek. Sebuah umpan diberikan Aian Acat. Satu pukulan yang cukup baik Acat kali ini. Lagi-lagi satu pukulan dapatkan menjadi 19-22. Acat di sana ancang-ancang dan konsentrasi kemana berakan kali ini. Angkat bola tinggi-tinggi. Lakukan satu jam servis. Satu masih dibuat kembali sebuah umpan jebret jajang baja kali ini. Satu pukulan yang cukup baik jajang baja. Lagi satu pukulan dapatkan menjadi 23-19 saudara-saudara. Nampak saya RTL di sudut enak penyanyi daripada Widi Decoration. Kepunyian daripada Akbar Putra. Satu passing kembali sebuah umpan diberikan. Jebret jajang baja. Lagi resil dalam belakang. Satu passing kembali sebuah umpan jebret. Namun sayang sekali satu pelanggaran dibuat oleh saudara jajang baja. Lagi satu pendapatan kali menjadi 20-23 untuk kedudukan sementara. Masih
di sana akhiri disebut enak penyanyi dari para Sandia Penebusio. Lakukan sudah peluting satu passing kembali sebuah umpan jajang baja tak sebuah lapanya satu poin kembali dapatkan menjadi next point 24-20 saudara-saudara. Luar biasa memang. Nah, dari sana Adang Kaleb ancam-ancam dan konsentrasi satu passing kembali sebuah umpan diberikan dorong belakang Andi Tele dan game dengan keunggulan 25-20 kembali para pemain daripada Andi Jaya dapat menangkan pertandingan di set yang kedua.